Adib, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Api. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati Sanggar Cerita Makin Api. Selamat berjumpa lagi adik-adik. Sanggar Cerita kali ini menyajikan sebuah cerita yang berjudul Patung Seorang Gadis. Dari sebatang tukang emas, dari sebatang kayu patung tercipta, memakai gaun dan bisa tersenyum, hasil karya seorang pertapa dan tukang. Pada suatu hari, ada 4 orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. 4 orang ini terdiri dari seorang pemahat, tukang emas, tukang jahit, dan si pertapa. Akhirnya mereka sampailah di sebuah hutan. Karena lelah habis berjalan seharian, mereka pun memutuskan untuk berhenti istirahat. Hei, kawan-kawan. Kita lebih baik istirahat dulu yuk, karena hari sudah hampir malam. Betul tukang jahit. Kalau perlu, kita bermalam di hutan ini. Aku juga khawatir kita bertemu binatang buas kalau terus berjalan. Baiklah, kalau begitu kita siapkan keperluan kita untuk istirahat. Tapi sebentar, aku punya usul sedikit. Usul apa kira-kira pemahat? Aku punya usul. Bagaimana kalau tidur kita bergantian demi keselamatan bersama? Artinya yang tidak tidur siap untuk berjaga. Nah, setelah beberapa jam digilir dengan yang lain. Wah, itu mah usul yang baik. Aku setuju deh. Kau sendiri bagaimana pertapa? Aku sih setuju saja. Itu kan usul yang baik. Baiklah, kalau begitu giliran jaga pertama aku, ya. Setelah aku, kau tukang emas. Iya. Nah, selanjutnya kau tukang jahit. Iya. Dan terakhir jaga kau pertapa. Iya. Bagaimana, setuju? Iya. Nah, kalau begitu kita siapkan tikar dan alat-alat untuk tidur. Ayo. Iya. Ini tikarnya buka. Pemahat, semua telah kita siapkan dan kami bertiga mau tidur. Hati-hatilah kau jaga ya. Selamat jaga. Iya. Silakan. Aku jadi ngantuk melihat mereka sudah tidur pulas. Daripada jaga sambil melamun,
Lebih baik aku melakukan sesuatu sekaligus untuk menghilangkan rasa ngantuk. Tapi apa yang harus aku lakukan ya? Ada sebatang kayu tumbang. Kalau begitu aku ada ide. Iya, lebih baik aku buat patung saja batang kayu itu. Buat patung wanita yang cantik sekali. Iya, mudah-mudahan saja hasilnya memuaskan dan kawan-kawanku pun bisa menikmati hasil karyaku ini. Aku mulai saja. Dengan bekal keahliannya, si pemahat pun mulai memahat batang kayu itu. Begitu teliti dan cekatan tangan si pemahat, membentuk batang kayu itu menjadi sebuah patung wanita yang sangat indah. Tak berapa lama kemudian, lumayan, selesai juga. Aku mulai ngantuk lagi. Oh iya, sekarang giliran si tukang emas untuk jaga. Baiklah. Bangun, tukang emas. Bangun. Ayo. Ayo bangun. Apa pemahat? Bangun. Ini saatnya kau jaga. Aku ngantuk mau tidur. Iya, aku sampai lupa. Ya, ayo. Ya, silakanlah tidur. Iya. Terima kasih. Selamat jaga. Iya. Oh, bukan main cantiknya patung ini. Si pemahatkah yang membuatnya? Pemahat betul-betul membuktikan keahliannya dengan membuat patung ini. Wajah dan ukuran besarnya mirip seorang wanita sungguhan. Ya, aku pun ingin menunjukkan keterampilanku. Akan kubuatkan perhiasan pada telinga, leher, tangan dan kaki patung wanita ini. Nanti pasti akan bertambah kecantikannya. Selesai sudah perhiasan-perhiasan ini kubuat. Sekarang tinggal memasangkannya saja. Benar saja, patung ini jadi kelihatan cantik sekali. Tugasku jaga selesai. Sekarang giliran tukang jahit. Iya, si tukang jahit harus bangun. Sekarang giliran si tukang jahit yang jaga. Hei, tukang jahit, bangun. Sekarang giliran kau jaga. Ayo, ya. Bangun. Silakan kau tidurlah. Mataku masih terasa ngantuk. Thank you.
sebuah patung yang cantik dan oh, indah sekali perhiasan yang dipakainya. Si pemahat dan si tukang emaskah yang mengerjakan patung ini? Bukan main, cantik sekali. Ah, tapi sayang sekali kurang lengkap. Patung secantik ini kenapa tidak berpakaian? Kalau begitu, kubuatkan gaun saja. Dengan demikian, akan bertambah anggun dan cantik patung ini. Baiklah, akan kukur dulu. Kemudian, kubuatkan gaunnya. Seperti kedua temannya, tukang jahit pun segera melakukan yang terfikir olehnya. Dari dalam tasnya dikeluarkan kain serta jarum dan benang. Dengan waktu yang tidak lama, dijahitlah sehelai gaun yang indah. Sudah gaun ini akan segera kupakaikan gaun ini di tubuhnya. Wah, bukan main. Sekarang jadi benar-benar kelihatan seperti hidup. Si pemahat dan tukang emas pasti akan kaget melihatnya. Oh, mataku mulai berat. Rasanya mau tidur. Tapi bukankah ini saatnya si Pertapa untuk jaga? Ya, lebih baik kubangunkan saja. Hei, Pertapa. Bangun. Bangun. Sudah siangkah? Apa? Siang? Hei, ini saatnya kau jaga. Aku mau tidur. Mataku sudah ngantuk. Kau giliran yang terakhir. Ayo bangun. Iya. Oh, iya. Sekarang giliran aku yang jaga. Hampir aku lupa. Ya, tidurlah. Sebuah patung. Alangkah sempurnanya dan cantik sekali patung ini. Bagi seorang manusia, bergaun memakai perhiasan yang indah-indah. Sungguh sayang kalau patung ini tidak bernyawa. Ya, akan kucoba memohon doa pada Tuhan. Siapa tahu doaku terkabul dan patung ini jadi hidup. Jadi hidup seperti manusia biasa. Nah, adik-adik, Pertapa itu kemudian bersila sambil bersemedi. Diserukanlah doa sambil tangannya direntangkan ke atas. Dan ajaib, mata patung itu mulai terbuka berkedip-kedip. Ternyata Tuhan mengabulkan doaku. Dia hidup. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Sudah pagi kah? Hei, Pertapa. Bukankah itu patung yang kupahat dari sebatang kayu tadi malam? Benar. Patung itu hidup karena aku. Belum lama setelah kubangun,
Aku telah bersemedi memohon agar patung ini hidup. Dan ternyata doaku terkabul. Alangkah anggunnya patung ini. Tukang jahit, tukang emas, bangun. Bangun, sudah pagi. Bangun, ayo bangun. Sudah pagi, ayo. Sudah pagi. Iya. Coba kalian lihat wanita yang di hadapan kalian. Kalian berdua pasti mengenalnya. Aneh. Tiba-tiba saja patung itu jadi hidup seperti manusia biasa. Ya, ya. Akulah yang membantu patung itu jadi hidup. Terima kasih aku ucapkan pada kalian yang telah membuat lengkap patung ini. Bahkan sampai bisa hidup seperti manusia. Apa maksudmu, pemahat? Ya, akulah yang membuat wanita ini. Yang kupahat dari sebatang kayu tumbang. Jadi, ya, akulah yang berhak memiliki patung hidup ini. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Nanti dulu. Kenapa? Bukankah adanya wanita ini karena pada mulanya aku yang membuat? Tidak bisa. Aku bilang tidak bisa. Menurut hukum, akulah yang pantas memiliki wanita ini. Seperti yang kalian lihat, wanita ini jadi cantik dan mempunyai perhiasan yang indah karena aku yang membuat perhiasan itu dan mengenakannya. Hei, berhenti. Kenapa kalian jadi ribut? Apakah kalian tidak berpikir siapa yang membuat pakaian atau gaun ini? Aku tahu. Kau yang membuatkan pakaian itu. Kamu tukang jahit. Lalu kenapa? Nah, jelas bukan. Jadi yang berhak memiliki wanita ini adalah aku. Tidak. Kalian salah semua. Wanita ini tadinya hanya sebuah patung kayu belaka. Tapi karena kekuatan doaku, patung itu lalu menjadi manusia hidup. Nah, jadi hanyalah aku yang patut memilikinya. Tidak bisa, Pertapa. Kita semua tidak bisa memiliki patung ini sebelum ada orang yang bijaksana yang bisa menentukan secara adil. Baiklah. Tapi sampai kapan kita menunggu orang yang bijaksana yang bisa memecahkan masalah kita ini? Mudah saja. Itu mudah. Kita tunggu seseorang yang akan lewat melintasi hutan ini. Lalu kita panggil. Kita minta tolong untuk memecahkannya. Baiklah. Ya. Lihat, apa? Ada seseorang sedang jalan ke sana. Benar. Coba panggillah orang itu. Iya. Woi! Tuan, tunggu sebentar. Tuan, tunggu sebentar. Oh iya. Ada apa? Maaf, Tuan. Saya mau minta tolong pada Tuan untuk memecahkan sebuah persoalan. Barangkali saja Tuan dapat menolongnya. Persoalan apa kira-kira? Nampaknya cukup berat. Sebaiknya kita temui teman-teman saya dulu, Tuan. Mereka sedang menunggu di sana. Mari, Tuan. Dengan panjang lebar, keempat orang yang memperebutkan patung hidup itu bercerita pada seseorang yang dianggap bijaksana untuk memecahkan masalah mereka, serta kemudian membuat keputusan yang adil. Tapi setelah orang bijaksana memperhatikan wanita itu, tiba-tiba... Bukankah ini adikku? Oh, iya, benar. Benar, ini adikku. Ternyata kalian berempat si penculik itu. Ayo, serahkan adikku. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Kami berempat mempercayai Tuan untuk memutuskan persoalan ini. Malah Tuan menambah lagi persoalan. Mengaku-ngaku wanita ini adik Tuan. Bagaimana ini? Jelas ini memang adik saya. Kalian tahu kenapa saya memasuki hutan ini? Saya kemari tidak lain untuk mencari adik saya. Wah, kenapa jadi begini? Tidak bisa. Tenang semua. Kita semua masing-masing ingin memiliki wanita ini. Tapi ini harus ada cara yang adil untuk menentukannya.
Ada apa ini? Tiba-tiba suasana jadi berubah begini. Ini semuanya dari ulah kita sendiri. Bahaya ini, bahaya, bahaya, bahaya. Hai manusia, persoalan ini memang tidak bisa diputuskan oleh seorang manusia. Tapi kalian tak perlu cemas. Di ujung hutan ini, sebelah selatan tidak jauh dari sini ada sebuah pohon yang diberi nama Pohon Keputusan. Masalah yang tidak bisa diputuskan manusia selalu diajukan pada pohon ini. Nah, kalau masalah kalian mau selesai, datangilah pohon itu. Oh, siapakah dia sebenarnya? Kata-katanya merupakan suatu petunjuk yang baik bagi kita. Teman-teman, seperti yang kita dengar bersama, cuma pohon keputusanlah yang bisa memutuskan persoalan kita secara adil. Kalau begitu, mari kita ke sana. Pemahat, itukah pohon keputusan itu? Ya, mudah-mudahan saja. Lihat. Ada seorang kakek duduk dekat pohon itu. Mana? Itu. Iya. Ayo, mari kita tanyakan saja. Barangkali benar itu pohon keputusan. Iya. Kakek? Permisi. Saya mau numpang tanya, apakah betul ini pohon keputusan? Benar, akulah yang menunggu pohon ini. Apakah ada sesuatu masalah yang tidak bisa kalian pecahkan sehingga sampai ingin bertanya pada pohon keputusan? Iya, kami berlima mempunyai masalah yang begitu sulit dipecahkan, kek. Kalau begitu, silakan saja kalian ungkapkan pada pohon keputusan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Terima kasih, kek. Terima kasih. Lalu, si pertapa pun menceritakan masalahnya pada pohon keputusan. Tetapi setelah si pertapa selesai menceritakan, tiba-tiba... Lihat! Lihat itu! Apa? Minggir semua! Pohon itu terbelah! Wanita patung itu meloncat masuk ke dalam pohon keputusan yang terbelah itu. Oh, iya. Kita terlambat. Wanita itu pasti tergencet. Lihat, belahan pohon itu menyatu kembali. Tapi walau bagaimanapun, kita harus menolongnya. Hai cepat, ayo. Hai, jangan. Percuma kalian menolong. Semua yang dilakukan wanita itu sudah merupakan takdir baginya. Takdir? Dengar, pohon itu akan bicara. Ya, sebenarnya lah wanita itu bukan milik salah satu di antara kalian. Dia terbuat dari sebatang kayu, dan pada batang kayu pula lah ia kembali. Sekarang
pergilah kalian sesuai tujuan kalian masing-masing. Termasuk kau laki-laki yang sebenarnya hanya mengaku-ngaku sebagai kakak dari wanita itu tadi. Nah, begitulah adik-adik. Akhirnya, keempat orang yang mempunyai keahlian itu menjadi sadar. Begitu juga orang yang mengaku-ngaku sebagai kakak patung wanita itu. Lalu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya seperti yang mereka rencanakan semula. Nah, adik-adik yang manis, sampai di sini dulu cerita ini dan selamat berjumpa pada kisah-kisah yang lain. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita.